sayur yang paling bersinar. Nggak tahu. Habis gelap terbitlah terong. Sayang, aku kan nggak sabaran ya. Aku kan nggak sabaran ya orangnya. Iya. Ternyata ada juga loh kota yang nggak sabaran. Apa? Ya apa? Aku tanya. Ada kota yang nggak sabaran penduduknya. Tetot, lama nih. Apa? Nggak tahu. Pokoknya aku maunya Cikarang. Cikarang nggak mau besok. Ini Cikarang kota. Kota lah, kota Cikarang. Pokoknya kota. Kota, kota Cikarang, Cikarang Barat, Cikarang Kota, Cikarang Selatan. Kota, sayang. Artis atau penyanyi siapa yang datangnya 2 hari lagi? Pasti datang kemana nih kalau apa? Ya, pokoknya datangnya 2 hari lagi. Tomorrow, 2 hari lusa, Lisa Blackpink. Anjir. Bener gak? Bener gak? Ya asal loh aku mau lori. Yang bener, Lusa Blackpink ya. Ya, sumpah asal-asalan banget. Terasa juga ternyata IQ gue. Yeay. Lusa Blackpink. Oke. Okay. Yes. Hewan. Hewan apa yang pengap? Hewan yang pengap? Ayam. Emang ayam pengap? Dia mau berkokok. Bebek? Salah. Apa? Cicak napas. Tadi gue mau jawab itu tuh. Cicak napas, cicak-cicak di dinding. Artis? Artis lagi gue udah. Yang enak dimakan. Makanan kali ya. Artis apa penyanyi apa emang artis? Artis aja lah, sama aja lah, anggap lah. Penyanyi artis udahlah sama udah. Ribet. Indo apa lokal? Ah bebas lah. Indo apa lokal sama aja. Bebas lah. Kenapa jadi Sunda? Artis yang enak dimakan, yang banyak vitamin. Banyak vitamin. C dong, vitamin C. Apa buruan yang lama? Caca Handika. Bukan, salah. Cintami. Salah. Enggak tahu. Enggak tahu. Artis yang enak dimakan dan banyak vitamin. Bayem Wong. Bayem Wong, Bayem Wong. Oke, masih masuk akal sih absurdnya. Jadi aku enggak nanya balik ya Bayem Wong. Oke. Daun-daun apa yang gak pernah gugur? Ampus. Ya daun yang subur. Ayo apaan? Daun-daun apa? Gak tahu. Daun telinga. Apa tadi pertanyaannya? Daun-daun apa yang gak pernah gugur? Gugur? Kok jadi cadel? Gak pernah gugur. Daun telinga. Emang ini pernah gugur? Iya. Kalau ayam berkokok. Pasti nak. Kalau harimau? Mengaum. Salah. Hah? Harimau? Kalau ayam berkokok. Kalau harimau? Menggigit. Salah. Mencakar. Salah. Harimau maghrib. Salah. Kan hari mau maghrib. Salah. Hari mau makan. Salah. Gak tahu apa. Kok PA sih? Kayak salah udah. Ayah, kalau ayam berkokok, hari mau pagi. Itu kan apa bedanya sama hari mau malam? Rata-rata pasti pagi. Oh. Nandain pagi. Gak ada sorenya. Masuk kandang dia, goblok. Gak pakai goblok, berapa? Astagfirullahaladzim.
Oh, maksudnya karena ada ayam berkokok makanya harimau pagi gitu maksudnya. Kamu pikir harimau? Enggak, aku pikir ya udah make sense-nya harimau malam kayak gitu, enggak make sense ke ayam berkokoknya sih. Ya enggak ada juga sih ayam berkokok malam sih, benar ya ya. Hewan-hewan apa yang banyak keahlian? Aduh, lupa apa? Hewan kukang. Kukang tambal bang, kukang perabot. Hewan apa? Hewan kukang. Kok hewan kukang apa? Gak tahu ya? Gak tahu. Jadi hewan kukang itu sebenarnya hewan kayak sejenis tupai. Kamu doang kali yang tahu. Wow, Lohi ada di Google. Apaan hewan kukang? Aku pun udah searching, ternyata emang bener ada. Sayur, kukang. Sayur kukang, kangkung. Bukan, hewan ada. Guys yang gak tahu, itu namanya hewan kukang tuh sejenis tupai. Kayak sejenis tupai, tapi bukan tupai ya. Kayak sejenis tupai, tapi matanya kayak mata, apa sih, burung hantu, kayak gitu. Hewannya hewan namanya kukang. Kukang. Oke. Jadi, terima kasih sudah memberitahu kukang tadi dah. Kukang tambal bang, kukang ini apa namanya rumah nih kayak Anto ya kan, bes rumah. Artis yang sering hapus kontak. Hapus kontak. Del. Gak tau, del kontak, gak tau apaan. Gak tau. Artis yang suka hapus kontak, Adipati Delkon. Kenapa gue gak kepikiran ya, ya Allah. Padahal itu abang-abang gue, ya Allah. Oke, skip. Lemari-lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari yang bisa masuk kantong? Lemari. Gak tau. Ya Allah, gampang banget, sumpah. Lemari. Gak tau. 5.000! 5.000! Udah gak bisa! Kamu udah bilang gak tau, aku mau nunjukin jawabannya ini. 5.000-an! Gak. Aku duluan jawab. Enggak, kamu udah ngomong gak tau, aku udah mau ngasih tahu jawabannya. Aku kelamaan, no, kamu kalah. Ini dia jawabannya, lemari. Gue benar. Enggak. Ya udah buat lu, tapi tetap aja lu salah. Ya udah buat gue beneran. Iya. Buat lu, tapi lu salah ya. Lumayan buat parkir, guys. Di orang mah cewek yang dikasih. Ini mah cowok. Oke. Gampang padahal ya. Sayur yang paling bersinar. Oh. Cah kangkung. Cahaya bersinar kan. Entar dulu. Aku gabungin dulu nih. Cahaya. Sop. Salah. Cahyur. Enggak tahu. Salah. Sayur yang paling bersinar. Terong. Kok terong? Habis gelap, terbitlah terong. Terong bukannya enak, Bang. Serius, terong tuh enak loh, Bang. Iya, tapi enggak ada bersinar ya, Bang. Enak loh, itu lembek-lembek. Oke, panjang skip gimana. Ya, lupakan tentang lembek-lembek panjang bulat itu yang agak berbulu-bulu. Bahasa Indianya bumbu dapur. Mari cha. Ketumbar sae. Apa aja. Itulah ketumbar. Ketumbar sae. Terus apa lagi? Masih cuma jawabnya satu. Yang penting itu benar kan? Enggak, bumbu dapur. Kan bumbu dapur banyak. Harus digabungin lah. Kalau enggak digabungin. Ya ketumbar sae. Ketumbar. Masa memari cha. Dua. Satu lagi. Kalau itu berarti kamu menangnya setengah. Kalau enggak bisa jawab lagi. Apa ya? Udah nyerah. Belum, ntar dulu.
kunyit-kunyit hotai. Kunyit-kunyit hotai. Bukan, bukan itu. Apa? Tumbar miri jahe. Tumbar miri jahe. Ketumbar kemiri jahe. Iya. Tumbar miri jahe. Bu, sebenarnya bukan merica. Merica juga dong. Tumbar miri jahe merica. Tumbar miri jahe aca aca petahe gitu ya. Jadi dia kamu menangnya setengah. Setidaknya tumbarnya benar kok. Oke. Ya. Artis yang suka rebahan. Enggak. Artis yang suka rebahan. Siapa? Tiduran. Artis yang suka tiduran. Iya, iya benar. Laso, tapi tidur. Siapa gitu? Iya, siapa ya? Kayaknya pengen Indo sih. Tidur, enggak tahu. Enggak tahu. Ya itu Ari Ngaso. Aku taunya Ari Babon. Ya bener-bener anjir Ari lah, sorry guys. Oke, siap. Tentara-tentara apa yang paling kecil? Tuyul jadi tentara. Gak tau. Gak tau. Tentara sekutu. Gua bigal ya. Katanya tahu sejarah. Bahasa kayak gitu mah enggak. Ya hilap, manusia hilap. Iya, benar-benar. Artis. Banyak artis nih curang. Gua yang susah. Yang suka jadi syarat buat KP rumah. Hah? Artis yang buat Tahu. DP. Apa sih? DP sih kan DP sih katanya. Salah. Ya kan buat artis yang buat jadi syarat kredit rumah. KPR apa sih maksudnya? Iya, artis yang suka jadi syarat buat kredit rumah. Syarat buat kredit rumah. Ya DP. DP mah beda lah. DP mah pembayaran ini. Di awal. Ya apa? Syahrini. Siapa sih? KPR ntar dulu kan di preset ini. KPR. Apa sih? Yang jelas bang benar syarat buat kredit rumah. Kredit rumah kan KPR kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa? Artis yang suka jadi syarat buat kredit rumah. Kakak slang. Ya dong, kita buat kredit rumah itu butuh kakak. Kalau enggak bisa. Emang kamu dulu juga gitu? Iya. Oh enggak, kalau aku beli cash. Sombong. Oh, nyicil aja lu cash. Sombong banget diri lu. Mohon maaf, masih berapa tahun lagi ya Bapak? Masih lama. Terus saya dibongkar berapa cicilannya. Ya sama, saya juga ada cicilan Pak. Judul lagu. Asik. Temenin gue judul lagu. Yang paling sadis. Hah? Ya Afgan. Terlalu sadis. Kurang sadis caramu. Kurang sadis itu. Ini kalah sadis. Judul lagu. Paling sadis. Gak tahu. Judul lagu yang paling sadis. Potong bebek angsa. Potong sempelnya keluar darah. Ih, serem. Assalamualaikum. Semua. Itu juga sadis sih, Bang. Enggak. Sadis.